Ya, itu saya memasang pengumuman itu karena untuk mengingatkan sesuai peraturan dari KPK mengenai gratifikasi ya. Kadang-kadang kan di Idul Fitri, hari ulang tahun saya, ada dan hari-hari istimewa suka ada yang orang ngirim-ngirim dan seterusnya. Nah, saya berharap sih nggak usah lah gitu ya. Karena nanti satu takut disalahsangkakan walaupun niatnya baik. Kedua juga saya tidak terlalu berharap karena takut orang memberi karena kewalikotaan gitu kan, bukan karena kepribadinya. Saya kira dengan begitu orang yang datang bisa baca dan tidak harus jadi kagok gitu. Karena udah baca duluan jadi mungkin tidak jadi melakukan pemberian-pemberian yang masuk kategori gratifikasi.